Berapa ramai kok bagai nyok ni dia nak tanya tuan-tuan, ada ke tak? Hak jenis puasa tak tinggal sembahyang haram tak? Belambak. Bagai nyok pun lebih kurang lah, jangan duduk belagak. Puasa ni sampai kerin bibiak mulut, sembahyang haram tak? Bodoh nama dia. Kita kata puasa, buat padin sembahyang tak? Tak ada puasa makan lah. Oh, tak ada berdosa. Tu yang hantar mayang tak berdosa. Dia kata mayang tak berhari hari ni setahun sekali. Dia kata berdosa. Dia kata. Ada orang kot dia ambil korang bagai nyok kak. Puasa tak tinggal mayang haram tak? Saya tanya dia, yang hampa ni puasa buat apa kalau batas mayang? Dia kata tak boleh Zat. Dulu tak puasa dia rasa macam lain. Lain tak mana? Raya dia rasa tak raya Zat. Dia macam kita raya tu macam dosa tau. Kita tak buat kerja tu tak raya dia kata. Tu yang gagah puasa juga. Puasa sebab nak bagi rasa feel raya. Allah. Nabi kata Allah Ta'ala akan tanya ilmu ni hampa beramai kot mana. La tazulu qadma 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala 'an 'umrihi fi ma afnahu wa 'an 'ilmihi fi ma 'amila fihi وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه أو كما قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Artinya daripada Abi Barzah Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum berganjak kaki kedua kaki seseorang hamba Allah, yakni di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, sehingga lebih dahulu ia akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya, dan akan ditanya tentang ilmunya, untuk apa ia melakukannya, dan akan ditanya tentang hartanya, daripada mana ia memperolehinya, dan untuk apa dibelanjakannya, dan akan ditanya tentang tubuh badannya, untuk apa dibinasakannya, yakni digunanya. Hadis Hasan Sahih, riwayat daripada Imam At-Tirmidhi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, macam saya sebut pada bulan lepas, hidup kita di dunia ni Allah Ta'ala kirimkan segala nikmat kepada kita. Hidup di dunia ni Allah Ta'ala kirim. Kirim apa? Kirim nikmat-nikmat kepada kita. Teh-teh ni baru pula. Baru pula teh-teh kelabu ni. Oh, patut dia tengok pelik kan. Oh, itu orin. Ini ni kelabu sikit lah kan. Kok mana tuan-tuan ni kan. Hebat masjid ni, main sekali pelik kan. Buat duk pelik masjid ni. Oh, tengok-tengok teh kelabu. Baguslah tuan-tuan masjid. Tu pun dia tak mau main lagi. Dia kata sejuk. Dulu dia kalau kata panas lah, dia kata sejuk. Cucu mocon bola pun lampu kuat baru dia tahu kan. Alasan macam-macam. Baik. Allah Ta'ala kirim kepada kita nikmat. Sebab tu apa yang kita ada ni bukan milik kita. Semuanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang kita ada tuan-tuan? Tak ada apa. Ada apa kita ni? Mata yang berkelip ni pun boleh berkelip kerana Allah Ta'ala izin. Mau Allah Ta'ala tak izin, tobat tak boleh berkelip. Jadi serupa mata ular. Kita yang boleh bercakap, saya yang boleh bercakap, suara deras ni pun Allah Ta'ala izin. Tak ada apa. Tak ada apa tuan-tuan, apa hak kita. Tuan-tuan nak kencing tu pun Allah Ta'ala bagi. Tuan-tuan nak berak pun Allah Ta'ala bagi. Ada orang dia tak boleh nak berak. Puih buat. Doktor julok pungkuk ni bekel siku. Tarik tak mau nak berak. Kencing ni buah nak bagi kencing. Tak kencing-kencing tuan-tuan. Dok keras perut. Allah Ta'ala tarik nikmat. Sebab tu berak kencing ni nikmat. Hak yang teruk kalau kena kencing. Hak tu bukan nikmat kan. Kencing ni nikmat kalau kena kencing ni bala kan. Apa yang kita ada? Tak ada apa. Tuan-tuan naik, yang boleh, saya boleh bercakap ni tuan-tuan, tak ada satu pun milik saya. Suara saya milik Allah. Orang tanya ustaz awak suara deras, mana saya nak tahu. Tuan-tuan kan dia tanya saya, saya pun tak tahu suara deras nak buat lagu mana. Cakap biasa tak deras lagu ni, boleh mic dia deras, tak tahu main kot mana.
Saya bercakap ilham yang saya dapat milik Allah. Sebab tu nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala dia bagi. Lepas tu dia nak tanya pula, hang guna kok mana? Tu yang pertama dia akan tanya apa dia, Tok Syekh apa ni, Nabi Habak. Yang pertama dia akan tanya, umur habis kok mana? Untuk apa dihabiskannya? Umur habis kok mana? Jangan duk belaga umur ni banyak. Saya Ustaz Alhamdulillah 98 hidup lagi Ustaz. Tak ada nyanyuk mata, tak kelabu apa, tak oi sihat. Mai kawan ni umur baru 42, menyakit macam-macam, penatlah. Bukan nanti hujan, guruh dengar pun dah penat dah. Dengar guruh penat dah. Mai kawan ni 92 tak ada apa. Elok ya. Oh tak elok kan? Waktu ayah penat ke? Ha ni tok guru saya ni tuan kan. Mula dia memang mendadah kat saya, tak pergi waktu makan saya mendadah kat dia pula ni. Ha tok guru saya. Penat tadi dah kan. Ha tok guru marah. Tuan-tuan, kita tak ada sakit Allah mata kelabu. Ada orang umur 92 mata ketak kelabu, tengok janda nampak elok kan. Mai kita ni janda lintas kat depan, angkat spek tonyoh mata buh balik, angkat tonyoh tak nampak. Ni kata nikmat Allah Taala bagi ni, dia bukan semacam. Mai orang umur 90 lebih gigi kuat, mai kita 52 gigi tinggal 2 batang. Makan buah jering jadi serupa bola futsal. Kokak kanan dia swing kiri, kokak kiri dia swing kanan, lelah telan masuk sebiji, berak pula keluar sebiji kan. Umur ni Allah Taala tanya habis kok mana? Merapu banyak kan, mengaji banyak. Sama banyak ya Allah. Sama banyak mula lepas maghrib mai mengaji, lepas asyik pergi merapu. Betul ah mati nak duduk tak mana, tak masuk syurga tak apa ustaz, duduk atas pagar muka okey dah dia kata. Muhammad lekat mai terajang pagar tu hanya lepas belah mana gagak. Muhammad lekat mai terajang pagar tu hanya lepas belah mana gagak. Yang kedua akan ditanya, kata Nabi apa dia? Tentang ilmunya untuk apa ia melakukannya? Ha, ilmu mengaji ni. Mengaji ni bukan nanti duk alim, mai ada PhD apa, duduk. Alim ni tuan-tuan tahu dah, alim ni maksud apa dia? Tahu hukum. Macam tuan-tuan ni ada ilmu ni, tahu yang mana halal, yang mana haram. Itulah makna tahu. Dia tahu, jangan duk fitnah orang. Fitnah orang ni haram. Duk fitnah apa? Hang tahu. Mai semayang ni, mai semayang ni. Hukum dia wajib tak semayang berdosa. Haram tak semayang. Lagi tu bila kuat dia azan, lagi dia kuat buat kerja. Haa. Nama serupa Nabi, Nabi nama Muhammad, dia nama Muhammad, pergi perangai lagu Abu Lahab, perangai lagu Abu Jahal. Mai semayang tuan-tuan. Baru ni saya ada satu orang, dia mai jumpa dengan saya, dia kata ustaz, saya ni tak tahulah nak kata macam mana kat menantu saya. Satu Pak Long ni, awak Pak Long bersiapa? Nantu saya ni bagus ke semua dah ustaz. Oi, balik rumah kita dia tengok apa tak ada, dia beli beras tak ada, dia pi yang tanggung beras wak mai. Tak ada ayam ikan, dia pi beli ayam ikan wak mai. Tak ada gula kopi, pi beli gula kopi wak mai. Kita nak balik pi rumah dia, nak balik pi rumah dia, dia bersalam dengan kita cakok 500 bagi. Tapi itulah ustaz. Oh, yang lain dia bagus belaka dah, cuma tak semayang ya. Saya kata Pak Long, bukan cuma kes tak semayang tu out habis hal lain. Rupalah orang kau bagai nyok ni. Ni kita nak puasa tak berhari dah tuan-tuan. Pejam celik puasa pula dah. Tak berhari lah ni, bulan satu habis dah. Mai minggu depan bulan dua. Habis bulan dua, bulan tiga, habis bulan tiga, bulan empat, habis bulan empat, bulan lima. Ramadan tahun ni jatuh bulan lima betul tak? Satu Ramadan 17 hari bulan lima kot betul tak? Kau tuan-tuan Pening puasa bulan enam. Sama dengan kami di Kedah. Sat ya. Berapa ramai kok bagai nyok ni dia nak tanya tuan-tuan. Ada ke tak? Hak jenis puasa tak tinggal semayang haram tak? Belambak. Bagai nyok pun lebih kurang lah. Jangan duduk belakang. Puasa ni sampai kering bibiak mulut. Semayang haram tak? Bodoh nama dia. Kita kata puasa. Buat padin semayang tak? Tak ada puasa makan lah. Oh tak boleh berdosa. Tu yang hantar mayang tak berdosa. Dia kata mayang tak berapa hari ni setahun sekali. Dia kata berdosa. Dia kata. Ada orang kot dia ambil korang bagai nyok kak. Puasa tak tinggal mayang haram tak? Saya tanya dia, yang hampa ni puasa buat apa kalau tak mayang? Dia kata tak boleh Zat. Dulu tak puasa dia rasa macam lain. Lain tau nak. Raya dia rasa tak raya Zat. Dia macam kita raya tu macam dosa tau. Kita tak buat kerja. Dia tak raya dia kata.
tu yang gagah puasa juga. Puasa sebab nak bagi rasa feel raya. Allah. Nabi kata Allah Ta'ala akan tanya ilmu ni hampa beramai kat mana. Lepas tu yang ketiga, ditanya tentang harta daripada mana ia memperolehinya dan untuk apa ia belanjakannya. Harta mai kat mana, belanja kat mana. Mai haram belanja halal. Negara kat mana tu? Tikam nama ekor. Kena. Dia mai jumpa Pak Zul bagi 300 buatlah kenduri malam ni, dia kata kan. Ha. Bukan malam ni lah, contoh. Contoh kita kata pula.